Inilah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibawakan oleh penerima beasiswa Tafid yang saat ini menjadi santri di SD Khairunnas yang lahir di Surabaya 31 Mei 2013 merupakan pasangan dari Bapak Mahsun Ali Akrof dan juga almarhumah Ibu Uswatun Hasanah. Mari kita simak, inilah pembacaan ayat suci Al-Quran. Ananda Fathir, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن إنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا تَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan bapak sekalian, Masya Allah, semoga kita semua senantiasa diberkahi dalam naungan Al-Quran, Insya Allah. Dan juga perlu kami informasikan kepada ibu dan bapak sekalian bahwa Ananda Fathir ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dikaruniakan anak-anak yang cinta dengan Al-Quran. Amin, amin, ya mujibah sa'ilin. Ibu dan bapak berbahagia, prestasi yang luar biasa oleh Ananda Fathir dari SD Khairunas yang mana telah banyak mendapatkan juara dari berbagai macam lomba, mulai dari hafalan 30 juz nasional Almas dalam Festival Muharram 1444 Hijriah, juara satu lomba MTQ SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta, juara satu lomba azan SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta, juara satu lomba tartil segerbang Kertasusila Festival Anak Muslim UMI Surabaya, dan juga juara satu lomba azan nasional Ma'rifah Islamic Competition, juara satu lomba MTQ tingkat provinsi lomba Hafiz Quran pada MTQ ke-30, dan juga juara satu lomba tilawah di Human Initiative dalam Festival Anak Soli.